Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'di. Alhamdulillah. Fi hadal yawm yawmul ithnain الثاني من شهر صفر 1444 وما زلنا في درسنا بعد الفجر في كلية القرآن من تفسير سورة إبراهيم والآن سندخل إلى آية 26 وقبل هذا فليتفضل إخواننا أن يسمع المتن 25 و26 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كما كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. بسم الله. عندك يا أبا قتادة يقول تعالى في كتابه الكريم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما إعراب كلها هنا؟ إعراب ظرف. طيب وحينين؟ حينين مضافا إليه. يتذكرون؟ يتذكرون فعل مضارع مرفوع تجرده إلى الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون والجملة فعل وفاعل في محل رفع خبر لعل. أحسنت. إنك يا أبا أمير في قوله تعالى تؤتي أكلها من قراءة حفص وكذلك قراءة واس ميز لنا من حيث القراءة أحكام التجويد dan juga dari dua qiraah yang berbeda. Tukti ukulaha fadl. Tukti ikra hafaz awalan wa ikra alwars. Tukti ukulaha. Inda hafaz tukti ukulaha. Tukti ukulaha. Apa bedanya? Antara antakra hafaz awwars Iqra' hafaz wa tajwid. Tu'ti ukulaha. Tu'ti ukulaha. Salah. Tu'ti ukulaha. Indak ya Qais. Bedakan qira'ah wars dan qira'ah hafaz. Kemudian dibedakan dari tajwidnya. Tukti ukulaha indrawash. Tukti ukulaha. Baik, bayin lana. Ibdal hamzah al kalimah bil wawi. Lawukmu mad asli. Tukti. Mad jais fasil. Sita harokat isba. Baik. Maka di awal ayat di qiraah hafaz tu'ti ukulaha. Tu'ti ukulaha. Maka di sini tu'ti tentunya dia adalah majaiz munfasil. Maka di sini panjang menurut qiraah hafaz
antara arba'ah dengan khomsah. Adapun qiraah wars tuti ukulaha, maka dia menjadi tuti, ada mad asli karena hukumnya di sini ibdal hamzah dengan al munasabah dengan dhammah tu yakni waw menjadi tu. Maka jika seperti itu waw sakinah sebelumnya dhammah, maka hukumnya adalah mad at-tabi'i ataupun mad asli. Maka di qiraah hafs tidak ada mad sama sekali, tuti. Adapun di qiraah wars ada mad tuti. Yang kedua, mad tabi'i bertemu dengan hamzah di qiraah hafs mad jaiz munfasil, qiraahnya antara 4 sampai 5. Tuti ukulaha. Adapun di qiraah wars tidak ada yang namanya pembedaan antara mad jaiz dengan mad wajib, maka semuanya sama al-isba', dikenyangkan, sehingga dibaca lebih panjang dari qiraah hafs. Tu'ti ukulaha. Indak ya Yusron fi qawlihi ta'ala al-amsal, famal farq baina qiraah hafs wa al-warsh. Wa yadribullahu al-amthal. Baik, ma huwa al-farq? Qiraah warsh dibaca dengan nakal, pindahkan harakat hamzah kepada sebelumnya. Baik, menjadi lamthal. Yadribullahu al-amthal. Yadribullahu al-amthal. Maka ini yang kita berikan di pelajaran yang lalu. Bakia indakiaan. Mada tafsir fi qawlihi ta'ala tu'ti ukulaha kulahinim bi'idni rabbiha. Mada qawl salaf an hadha. Ma hadhihi sajarah? Nah, tidak murajaah. Indak ya Nasr. Yang tidak murajaah kita pukul nanti. Yang tidak bisa jawab, tidak murajaah kita pukul. Apa faedahnya? Belajar nulis habis pulang lempar main bola. Belajar nulis habis selesai lempar bukunya main bola. Indak ya Nasr, apa tafsir salaf tu'ti ukulaha? Atau belum? Toyib. Maksud saya ucapan kasajaratin toyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Apa tafsir salaf? Tidak tahu juga. Subhanallah. Mujtahidun ma'ana tulab. Tulab yang sangat rajin main bola. Indak ya Fikri, apa tafsir kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faramuha fis sama? Tidak faham juga. Tiga orang nanti dipukul. Indak ya Aba Abdillah, Latu Ayyib Nahna, jangan buat kami malu. Dari sahabat Ibn Abbas tafsirkan Al-Mu'min. Dari sahabat Anas tafsirkan An-Nakhl. An-Nakhlah. Ingat Anas dengan siapa? Masih banyak para tabi'in. Dengan sanadnya dari Syu'aib bin Hathab. Maksud saya para tabi'in yang lain, siapa yang sesuai dengan Anas? Qatada, Mujahid.
Taib. Ahsanta. Ayo sini, yang tiga orang. Tidak murajaah begini nasibnya. Melecut mereka biar murajaah. Gimana kalian belajar enggak murajaah? Udah pernah jadi kayak gini. Bismillah. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idhni rabbiha wa yadribullahul amthala wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadakkarun. Di qira'ah wars. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idhni rabbiha wa yadribu Allahu lamsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Maka pohon yang disebutkan di sini dari fa'il tu'ti, pohon itu menghasilkan buah-buahannya pada setiap waktu atas seizin Allah jalla wa ala. Dan Allah membuat permisalan untuk manusia la'allahum, dan la'ala harfu tarajji, ya'mal amal inna tunsibul isma wa turfa'u al-khobar. La'allahum, diharapkan mereka itu para manusia menjadi mengingat Allah dengan Allah ambil permisalan tersebut. Untuk tafsir dari ayat ini dari salaf, maka telah datang tafsir dari Ibni Abbas. Tu'ti ukulaha kulahinim bi'idni rabbiha qala bukratan wa asyia. Maknanya, setiap kapan tanaman-tanaman ini mengeluarkan hasilnya, maka telah datang tafsir dari para salaf yang menjelaskan tentang kapannya mengeluarkan buah-buahan, mengeluarkan samarah hasil. Maka datang dari Ibnu Abbas, setiap waktu, setiap hari diangkat pagi dan petang. Maka tafsir dari Ibnu Abbas di sini sangat mengena dengan tafsir yang lalu. Kasajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Bagaikan seorang mukmin yang mana dia seperti pokok pohon akarnya di atas bumi melaksanakan tauhid dan melaksanakan amal-amal soleh, wa far'uha fis sama, maka naik kepada Allah diterima amal-amal solehnya. Maka dari tafsir ini Ibnu Abbas di ayat yang terdahulu, kasajaratin thayyibatin, adalah seorang mukmin, maka di sini pun tu'ti ukulaha kulahinim bi'idni rabbiha, maka kapan berbuah dari tumbuhan yang baik tadi itu